Hai, saya Ibu Dewi. Sehari-hari saya sibuk bantuin suami saya berwirausaha kuliner bubur ayam Cirebon. Banyak pembeli online yang membeli lewat ojol, selain yang makan di tempat atau membeli langsung. Alhamdulillah sekali, setelah ikut pelatihan marketing online di perpustakaan, omset penjualan setiap bulannya naik dari 7,5 juta rupiah menjadi 12,5 juta rupiah setiap bulan. Tapi hasil ini tidak begitu saja. Ada proses yang harus saya lewati. Dan sangat beruntung selama proses berjalan, saya selalu didampingi oleh perpustakaan. Ibu dua orang anak kelahiran Jakarta ini merintis usaha sebagai penjual bubur ayam dan juga makanan lainnya. Nama kiosnya Bubur Ayam Cirebon Mang Uje yang dirintis sejak tahun 2016. Sejak tahun 2018, saya sering mengantar anak saya bermain di RPTRA Kelurahan Cipayung dengan jarak sekitar 2 km dari rumah. RPTRA atau Ruang Publik Terbuka Ramah Anak di Kelurahan Cipayung menjadi alternatif pilihan tempat hiburan gratis dan merakyat untuk warga Kelurahan Cipayung. Namun di antara warga Kelurahan Cipayung, masih banyak juga pengangguran. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi perpustakaan Kelurahan Cipayung. Salah satu upaya yang dilakukan oleh perpustakaan Kelurahan Cipayung adalah pelatihan marketing online yang bertujuan memperdayakan para pedagang yang banyak tinggal di Kelurahan Cipayung. Pelatihan ini cukup banyak peminatnya, sehingga beberapa warga terpaksa tidak bisa mengikuti pelatihan ini. Mereka baru bisa bergabung beberapa waktu belakangan. Termasuk Ibu Dewi yang baru bisa ikut pelatihan marketing online di bulan September 2018. Setelah mengikuti pelatihan marketing online di perpustakaan Kelurahan Payung, saya bisa mendaftarkan usaha bubur ayam saya di GoFood dan sekarang juga bisa mendaftarkan di GrabFood dan di ShopeeFood. Kemudian tahun 2019 saya masuk grup WA CSR Bazar Sahabat RPTRA yang diprakarsai oleh perpustakaan sebagai sarana informasi dan promosi anggota yang aktif sampai sekarang. Akhir tahun 2018 kami mengadakan pelatihan cara menentukan harga jual produk. Berlanjut dengan pelatihan Canva di akhir tahun 2021 serta pelatihan foto produk pada bulan Oktober 2022. Seluruh pelatihan ini diikuti oleh Ibu Dewi dan dipraktekkan dengan sesama. Berkat pelatihan di Perpustakaan Kelurahan Cipayung yang saya ikuti, sekarang saya sudah bisa membranding produk, membuat logo dan spanduk, membuat brosur online dan memasarkannya produk-produk yang saya jual secara online maupun offline. Tugas saya sekarang yang utama adalah memastikan makanan yang dijual tetap berkualitas dan terus berinovasi dalam melakukan marketing online. Berbagai pelatihan yang diinisiasi oleh Perpustakaan Kelurahan Cipayung terbukti dapat dipetik manfaatnya oleh warga dari berbagai latar belakang. Perpustakaan mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menggagas pelatihan yang selaras dengan apa yang diharapkan. Wali Kota Administrasi Jakarta Timur akan terus mendukung pelatihan yang digagas oleh Perpustakaan Kelurahan Cipayung untuk dapat memberikan pelatihan yang dibutuhkan oleh warga Kelurahan Cipayung agar lebih maju dan berdaya guna meningkatkan kesejahteraan melalui perpustakaan. Semua usaha yang dilakukan dengan ikhlas tentunya akan memberi hasil yang jelas. Diawali dengan niat untuk meningkatkan kapasitas. Sejahtera datang bagi mereka yang punya integritas. Mari kita manfaatkan layanan perpustakaan dengan sebaik-baiknya. Dan seperti yang Ibu Dewi sudah buktikan, perpustakaan bisa menjadi jalan pembuka menuju sejahtera. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.